takjir. Tumben mepet jam masuk, Tifa. Iya nih, tadi piaran gue lepas, makanya gue bantuin mak gue nangkap dulu. Oh, kamu punya peliharaan? Ada dong, lucu banget loh. Kapan-kapan gue bawa ke rumah lo deh. Kamu pelihara apa, Tifa? Ular kobra. Eh, buset. Lucu dari mana dah? Oh ya, ngomong-ngomong katanya bakal ada murid baru dari kelas kita. Serius? Guys, di kelas kalian pernah ada murid baru nggak? Kalau nggak pernah, like. Kalau pernah, subscribe. Iya, tadi aku sempat ngintip di ruangan guru. Manis banget anaknya. Pasti dibuat-buat itu manisnya. Nggak kayak Mimi, manis natural. Dih, nyambar aja di siluman ubur-ubur satu. Heran. Udah, nggak bisa tenang apa ya, sehari aja. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang beneran manis tapi nggak pernah merasa cewek yang beneran manis. Lu ngomong apa sih? Otak lu konslet ya? Gua timbuk juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Halo semuanya, nama aku Luna. Wih, itu anak barunya. Manis banget, woy. Ya kan? Apa sih kan muji-muji anak barso kecantikan itu? Manisan juga Mimi kemana-mana? Kalian tuh matanya rusak apa gimana sih? Bukannya Mimi yang paling manis? Mimi. Ya tantrum. Kamu kesurupan ya, Mimi? Lucu banget. Kan gua udah bilang dari kapan tahun, di Rukiah aja. Mimi, kamu lapar banget ya? Pelan-pelan, Mimi, nanti kalau kamu keselak bisa pindah alam loh. Guys, kalian kalau jam istirahat makan nggak? Yang makan, like, dan subscribe ya. Snow, gimana cara makan Mimi? Serabakan banget kan? Beda sama cewek-cewek yang lain. Tuh lihat Tifa sama Juliet, makannya pakai sendok garpu. Nggak kayak Mimi, langsung geragas pakai tangan. Eh, sudah mau nubur-nubur, tangan lu mau gue pindahin ke dengkul. Hah, gue colok juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya kan benar, kalian kok depan cowok-cowok sok-sok kalem jaga image gitu kan? Biar cari perhatian terus dipuji. Ih, makannya cute banget. Imut dan rapi. Mimi sih nggak bisa ya. Mimi tuh makannya bobrok apa adanya kayak gini. Mimi, sorry. Tapi kalau makan jangan ngecap gitu, nggak bagus. Iya, geli, woy. Siapa kalian ngatur-ngatur Mimi? Apa cuma Mimi ya cewek yang makannya bobrok kayak gini? Eh, asal kamu tahu ya, Snow. Si Tifa sama Juliet kalau nggak ada kamu, mereka juga kayak gini makannya. Kayak aku, berantakan gitu. Cuma karena ada kamu, mereka kayak pura-pura anggun aja. Aslinya emang nggak gitu loh, Snow. Hei, Mimi! Jangan sampai gue cekokin di resmi dulu, ya! Sabar, Tifa, sabar! Mimi, coba ya makan kayak cewek-cewek, Snow! Mimi, nggak bisa! Nggak bisa! Lihat, tuh bikin nafsu makan gue hilang, tau gak? Mimi, cepat! Gara-gara sebotol minuman, aku mabuk sempoyongan. Kau bernyanyi? Hati-hati, nanti didengar Beyonce. Jadi takut, Well. Tapi tidak apa-apa kok, karena sebentar lagi aku akan masuk grup WA-nya Bu Didi. Dasar wanita biada. Pasti kamu mau beli iPhone 16 Pro Max, kan? Ya, tapi jangan sampai media tahu. Nanti aku dijadikan bahan podcast. Aku pamit dulu ya. Hah? Alia? Alia, kenapa kamu kabur? Mana masih muda. Kasian sekali. Aha. Bagaimana kalau kita bernyanyi? Siapa tahu menang Grammy Award. Kita mulai. Innalillahi Alia, innalillahi mata kiri. Michael Jackson lihat nanti ya. Sama juga seperti nanti aku mati. Sudah sampai di ref. Dia tahu. Aku tahu, dia tahu. Lagu yang indah sekali. Lihat saja, akan kujadikan kalian tumbang.